Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada tanggal 23 November 2013 ini pengajian Miftahul Jannah mengadakan tur rihlah di puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Villa Navina. Pemirsa pasti penasaran, pengen sekali ngelihat apa aja sih yang dikerjakan kegiatan mereka di sana. Yuk kita lihat liputannya. Para sepuh dan tokoh masyarakat wabil khusus sesepuh orang tua dan sesepuh para remaja yang hadir pada hari ini, diantaranya sepuh kita Bapak Soleh Sa'an, Ibu Ustazah Hajah Salmah, Ibu Hajah Nafsiah, keluarga besar Almarhum Bapak Haji Rais Saleh, kemudian Akhirnya Almarhum Ustaz Zainuddin, dan seluruh anggota panitia remaja Majelis Taklim Miftahul Jannah yang kami hormati. Dokumentator kita Bapak Fatullah atau Bang Kuo, beserta didukung nanti oleh teman-teman kita yang lain, diantara Bang Udik dan Bang Agel. Para hadirin hadirat, para jamaah, para aitamul armalah rahimakumullah, pertama patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran dan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini untuk yang ke-13 tahunnya kita sama-sama di Majelis Taklim Miftahul Jannah kembali akan mengadakan kegiatan tur dan rihlah bersama, dan tahun ini akan mengadakan nginep bersama di Villa Nivina sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ustadz Zainuddin tadi bersama para aitamul armalah. Mudah-mudahan apa yang kita niatin kegiatan kita pada hari ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini setiap tahun kegiatan kita bertambah, di samping itu juga bertambah dananya, dan alhamdulillah itu semua juga nggak lepas dari seluruh partisipasi para donatur dan para penyumbang yang udah menyisihkan sebagian hartanya buat kita. Sampai saat ini sumbangan dan donatur kita berjumlah 25.817.000 rupiah, belum termasuk 200.000 yang saya kantongin. Ya, belum termasuk hitungan itu. Jadi 25.817.000 25.875.000 rupiah. Alhamdulillah. Kalau tahun kemarin kita sampai 18 juta. Alhamdulillah sekarang meningkat 25 juta lebih. Dan itu semua sudah kita cover untuk kepentingan kegiatan kita, termasuk villa, termasuk dokumentasi, termasuk juga transportasi, semuanya. Saya nggak nyebutin buat apa-apa semua, laporannya ada. Ya, saya nggak nyebutin, tapi laporannya ada. Kalau ada yang mau tahu laporannya bagaimana, nanti hubungin Pak Zainuddin dengan Ibu Rahmawati. Pertama kita doain buat para penyumbang, baik kecil, besar, sedikit maupun banyak, hartanya, tenaganya, ilmunya, apapun yang disumbangin, termasuk transportasinya, semua yang digunakan untuk kepentingan kegiatan kita, dari semenjak nyewa villa sampai saat ini, sampai ntar kita balik ke Jakarta, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur mereka, diijabah segala doa mereka, diberikan hidayah, taufik dan inayah dalam keluarga mereka, diberkahi hartanya, dilimpahkan segala apa yang dia inginkan, diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah dan taat kepada Allah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan sholihin dan sholihat, dan apa yang mereka sumbangkan senantiasa dalam barakah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin mereka punya niat, barangkali ada yang kurang sehat dari keluarganya ketika mereka nyumbang, mudah-mudahan termasuk kita yang kurang sehat, senantiasa Allah angkat penyakit kita, disehatkan badannya, diagatkan zahir batin,
dan mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Yang ketiga, pada saat mereka nyumbang, mereka punya hajat, kita doa kepada Allah mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya doain saya, doain ustazah, doain sepuh, doain seluruh panitia yang selalu berkecimpung tiap tahun sampai 13 tahun ini, mudah-mudahan semuanya barokah Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita, sehatin badan kita, afiatin zahir batin, sehingga terus istiqomah dalam melaksanakan kegiatan ini di tahun-tahun yang akan datang. Al-Fatihah biniyatil qabul tamimul usul ma'mul salih sanad zahiran batinan fi afin wa salama. Da fi alik lisyar jadi balik lkhair lana wali walidina wa li ahbabina. Kuliman asana ilayna khususan majlisina wa haflatina haji salah. An Allah ta'ala yuhasil muradana wa balik makasidana wa qtihawa ijana wa ijad dinia wa dunia ukhrawiyah. Bijahi waladi adnan sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkatil ayil tani wal armalah. Jundaya kitil abul yati nas'alukal ijabah kula su'alana ya rabbal alamin. Wa fi haji sa'atil mubarakah nas'alukal ijabah wala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana abuwa ya kana sadaqah nasratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidina Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
damaikan dilimpahkan, rahmat Allah turunkan padamu yang tak ragu mengucapkan salam. Sesungguhnya merugi bila kau tak peduli, hapuskan dengki, tenanglah hati. Pemirsa, pasti penasaran, pengen tahu seberapa lama sih pengajian Miftahul Janah ini dan bagaimana sih sejarah yang telah dijalankan oleh Miftahul Janah untuk membangun turihla ini untuk anak-anak yatim. Yuk kita tanyakan langsung kepada salah satu seorang panitia pengurus pengajian Miftahul Janah. Assalamualaikum. Bang Oden, silakan Bang Oden terangkan dan jelaskan sejarah awal berdirinya pengajian Miftahul Janah ini. Ya, yang kami hormati para pemirsa, sejarah dari pendirinya dari Miftahul Janah ini yaitu pada tanggal 13 Oktober 1992, atas pencetus ide dari almarhum Bapak Haji Muhammad Rais Saleh. Dan alhamdulillah dalam tahun-tahun ini, dari tahun 2000 sampai akhir ini, melalui kegiatan anak yatim piatu. Kan sudah lama nih, sejak tahun 2000 sampai 2013. Pasti ada kesan dan pesan untuk para donatur ataupun yang satu hal yang penting, saya belum pernah kenal nih dengan guru pembimbing di pengajian Miftahul Janah. Pesan dari itu ya, kami ucapkan lagi terima kasih kepada para donatur, para penyumbang, para dermawan yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk demi acara suksesnya penyelenggara Turihla Anak Yatim tahun 2013 ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang setimpal dan diberi lagi keluasan rezekinya, makin lama makin bertambah. Dan juga kami beritahu bahwa pembimbing majlis Miftahul Janah ini yaitu saudara Ustadz Nizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, sejak kapan sih Ustadz membimbing pengajian Miftahul Janah ini Ustadz? Pengajian Miftahul Janah yang diprakarsai oleh Bapak almarhum Haji Rais Saleh dan seluruh para sesepuh di lingkungan, terutama Musala Al-Ikhlas, teman akrab dan juga sejawat almarhum, ini sudah berdiri kira-kira sejak tahun 1992. Dan menurut saya pengajian itu adalah pengajian remaja yang pertama di lingkungan kami, di mana tahun-tahun itu remaja lagi sedang banyaknya berpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai macam sela kehidupan yang negatif, terutama rawan dari kekerasan, miras, perjudian, termasuk ada juga pornografi yang memang saat itu marak terjadi di lingkungan kita. Dengan adanya pengajian tersebut, alhamdulillah semuanya itu pelan, step by step, sudah terkikis
sampai saat ini, dan pengajian itu pun diikuti oleh para remaja khususnya di lingkungan yang ada di sekitar Majelis Taklim Miftahul Jannah. Pengajian ini semenjak didirikan sampai saat ini memang berlangsung setiap satu minggu sekali, dan itu diadakan setiap malam Kamis seusai sholat Isya. Dan alhamdulillah itu pun sudah berjalan sebagaimana biasa, walaupun kadang-kadang namanya pengajian remaja itu pastinya ada pasang surut, kadang-kadang banyak dihadiri oleh mereka, kadang-kadang juga beberapa orang saja yang mau untuk mengikuti pengajian ini. Iya, memang betul, kalau pengajian ini bukan hanya sekedar pengajian tok buat untuk para remaja, namun juga dikembangkan kembali menjadi lahan kemaslahatan umat, yaitu dengan adanya kegiatan santunan yatim dan para duafa, khususnya orientasi arahannya adalah turihlah demi untuk membahagiakan dan menggembirakan para yatim, yang memang berawal dari sejak tahun 2000 sampai yang ke-13 tahun ini 2013. Awal mula kegiatan yatim dan santunan serta para duafa melalui rihlah tur bersama ini dengan landasan adalah untuk membahagiakan orang-orang yang tidak mampu. Dari awal inilah maka tercetus dari para sepuh dan didukung oleh para remaja serta orang-orang yang mendukung kegiatan ini, terbentuklah bagi kita sebagai panitia yang disponsori oleh remaja Majelis Taklim Miftahul Jannah untuk membentuk lahan dalam rangka membihakan anak yatim melalui tur rihlah bersama dari semenjak tahun 2000 sampai dengan 2013 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap berlangsung sampai datangnya Yaumil Kiamat. Baik pemirsa, tadi kita telah mengenal dengan salah satu pengurus, ketua panitia, terus guru pembimbing. Ini ada satu yang paling sangat sangat luar biasa. Dia adalah seorang panitia untuk mencari dana. Nah, penasaran? Yuk kita langsung ke Bang Arsani Halim. Assalamualaikum Bang Arsani. Waalaikumsalam. Bang Arsani, ya. Yang saya tahu di kepengurusan Miftahul Jannah, Bang Arsani adalah sebagai seksi humas nih. Ini paling sulit lah bagi kami kalau melihat untuk pencari dana nih. Kami ini pengen tahu nih, kayak apa sih sebenarnya program Bang Arsani bisa mencari dana yang cukup besar untuk kegiatan turihla anak-anak yatim ini. Baik, terima kasih. Cara saya untuk mencari dana, saya bukan sendiri, tapi dibantu oleh yang lain, seperti Pak Mukhlis, Pak Ahmad, dan rekan-rekan yang lain. Dan kami alhamdulillah punya kenalan para donatur yang seperti pengalaman saya juga pengurus dari paguyuban OJK Kalibata, untuk menyempatkan diri mencari dana walaupun sesibuk apapun demi kepentingan banyak orang, apalagi demi kepentingan anak yatim. Insyaallah kami akan usahakan walaupun sesibuk apapun kami. Ada satu hal Bang Arsani yang mungkin bisa disampaikan, kesan dan pesan untuk para donatur kita. Untuk para donatur, kami sangat berterima kasih sumbangannya, baik dari moral maupun material. Kami atas nama panitia humas berterima kasih kepada para donatur dan para penyumbang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat dekat dengan Pak Haji Rais. Memang pertama kali dia mencetuskan untuk ajak jalan-jalan anak yatim setahun 2000. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar atas bantuan para rekan-rekan panitia dan terutama para dermawan. Di situ juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para dermawan. Tanpa bantuan Anda-Anda semua, mungkin tidak ada apa-apanya saya. Jadi saya sebagai sesepuh di sini mengucapkan banyak terima kasih
atas para para dermawan yang telah membantu kami sehingga selama berapa tahun berjalan. Alhamdulillah semua lancar dalam perjalanan. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membalas semua segalanya. Alhamdulillah pada malam ini yaitu bertepatan dengan tanggal 24 dan masih 23 November bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Muharram ya, bukan? Akhir Muharram ya, 14.34 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah setelah berkumpul dan bersilaturahmi lagi dalam acara mihnah kita yang ke-13 ini. Dan pendiri Majelis Taklim Miftahul Jannah Ustazah Hajah Salmah sebagai pimpinan Yayasan As-Salamah, Hakim Al-Ma'ruf Ustaz Zainuddin bin Ibrahim bin Tahir, seluruh remaja Majelis Taklim Miftahul Jannah yang berbahagia, para hadirin hadirat, adik-adik sekalian, para item wal armalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala hatur nikmat dan segala pemberiannya. Dengan segala kebersarannya kembali alhamdulillah kita sama-sama dipertemukan Allah di Villa Navina di daerah Cisarua, tidak jauh berdekatan dengan di daerah Taman Safari Cisarua Bogor Raya. Insyaallah ada kan gantinya. Jauh sekali apa imakumullah, baik singkat waktu kita baca Fatihah Ain. Mereka-mereka bersepuh yang telah banyak berkorban berjuang, yang akhirnya mendirikan majelis ini sampai saat ini, senantiasa mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ajara hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti. Kuma hadratul anbiya wal mursalin wa ali kulli min wa sahabati wa tabi'in jami' al-awliya wa syarul salihin wa a'immatul rasyidin wal ulama al-hamdi malaikatul mukarramin sama'il arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina وجداتنا ووالدينا ومن أحسن إلينا نخصي الذي الأرواح من أمواتنا خاصة وأموات المؤمنين والمؤمنات عامة بأن الله الكريم ترشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة بلدنا خير وعافية وعلى كلمة صالحة وما نولنا في هذه الساعة المباركة بجاه ولي أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق بركة الأيتام والأرملة نسألك الإجابة كل سؤالنا يا رب العالمين كل سؤالنا يا مجيب السائلين وإلى حضرة النبي الفاتحة.
di penghujung akhir hari kedua tanggal 24 November 2013 ini, pengajian Miftahul Jannah yang mengadakan tur ihlah ini mengakhiri semua acara demi acara yang diselenggarakan di Puncak Bogor ini bersama anak-anak yatim dan ibu-ibu janda. Kami yang bertugas, Uwo dan kameramen Agel, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengundang kami untuk ikut serta di dalam peliputan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang ikut bergabung di dalam menyumbangkan dana maupun pikirannya untuk kegiatan anak-anak yatim seperti ini. Kami ucapkan mohon maaf dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita tentang dunia. Jumpa pertama aku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarap tepat di hati. Satu kali ku bertemu, dua langsung darasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, kenapa kau cinta padamu. Milikku, semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh. Itulah proses takkan menangkap hati darimu yang menjual kalau saat lagi kau di sana, kau di sini, kau tersinggung hati yang lalu. Barang-barang tapi kita ini dulu sini teman-teman lagi. Oh, ada yang lupa, siapa itu? Satu kali ku bertemu, dua langsung rasaku, tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Majelis Taklim Miftahul Jannah pertama mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh para donatur dan para dermawan yang sudah banyak menyumbangkan sebagian rezeki dan hartanya dari semenjak santunan yatim dan rilatur bersama kita dirikan sampai yang ke-13 tahun ini, yang sudah banyak disumbangkan untuk kegiatan kita setiap tahun, baik itu moral maupun material, tenaga, pikiran, ilmu dan lain sebagainya. Baik itu yang datang dari keluarga, ibu atau adik-adik sekalian, maupun dari orang-orang lain yang menjadi donatur tetap kami. Atas nama panitia penyelenggara tur ihlah dan menginap bersama anak yatim dan duafa, Marmaja Majelis Taklim Miftahul Jannah mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.